Satuan Lalu Lintas Polres Asahan menggelar operasi Zebra Toba 2019 di Jalan Cokroaminoto, Kisaran Asahan. Sejumlah pengendara yang panik mengetahui adanya razia tampak berbalik arah melawan arus lalu lintas. Namun tidak sedikit pelanggar berhasil dijaring petugas. Selain itu, petugas juga berhasil menjaring anak di bawah umur yang tidak membawa surat kelengkapan kendaraan. Dari hasil razia yang dilakukan, petugas berhasil menilang sebanyak 31 pelanggar. Petugas menghimbau kepada pengendara agar tertib dan memenuhi kelengkapan kendaraan. Razia Operasi Zebra 2019 akan terus dilakukan hingga 5 November 2019 mendatang. Jadi Operasi Zebra pada hari pertama kita melaksanakan, karena kegiatan tadi pagi agak padat, jadi mungkin dilaksanakan siang hari dengan jumlah tilangnya 31 yang didominasi kendaraan yang kurang melengkapi surat-surat kendaraannya. Ada yang STNK-nya tidak dibawa, ada SIM-nya tidak dibawa. Rata-rata seperti yang kita temukan di lapangan. Jadi himbauan kami terhadap masyarakat selama Operasi Zebra dan seterusnya, lengkapi surat-surat kendaraannya, jangan lupa bawa SIM dan STNK-nya, kemudian lengkapi kaca spion serta menggunakan helm SNI. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.